8 bersama dengan adik Ika. Oke, Cik Ika, sekarang ini kita buat baju. Jadi kalau kau tengok, ini sebelah mana? Kiri bat orang atau bat kanan orang? Kiri. Kiri kan? Nah, sebab yang ini tetap di sini kan? So, kalau sebelah kiri untuk baju poli, security ini, oke, sebelah kiri ini, kita akan buat, ingatnya, dia saya sediakan selalunya dua garis. Kenapa dua garis? Sebab yang satu nih, apabila saya kata satu tapak, maknanya satu ini. Ini dua tapak kan? Dua tapak. Dua tapak. Jadi kita guna satu tapak. Satu tapak maksudnya macam gini. Oke? Okay? Ini biasa kamu buat kan? Iya. Oke. Okay. Buat satu tapak seperti macam kau buat di poket tuh. Oh, saya ada slow sedikit. Saya kasih laju ya. Iya, nanti saya adjust. Oke, okay, nanti adjust balik pergi yang rendah. Set. Oke. Okay. Oke. Okay. Saya tukar kepada tiga. Buat dia begini ya. Saya tunjuk saya dulu satu nih kepada kau. Sekejap saya nih buat baju. Saya buatkan satu baju, kau tengok saja ya. Sekejap saya nih. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay. Pastikan dia tidak bengkang-bengkok. Pastikan dia lurus ya. Satu tapak. Satu tapak di sini, yang satu garis ini pula juga satu tapak. Oke. Okay. Satu tapak. Nanti tengok ulangan dia dalam video kita ya. Okay, satu tapak. Kita urut begini, begini supaya dia lurus. Oke, satu tapak sampai ujung. Pastikan masa kita jahit itu jangan dia bengkok-bengkok. Oke, usahakan dia supaya dia tidak bengkok. Oke. Sampai sini saja, bos. Sampai sini saja, jangan. Jangan sampai lebih banyak lah. Sampai sini saja. Sebab nanti kita akan potong juga nih. Oke. Okay. Sudah kau jahit dua-dua nih satu tapak. Jahit di tepi betul. Macam hari itu kamu buat untuk poket. Ya. Oke. Okay. Nah. Ya. Lalu kemudian. Sudah tuh. Di sebelah sini pula. Nah, yang ini kau buat begini dia supaya dia lurus ya. Iya. Betul-betul di tepi. Habis. Oke. Ini di sebelah mana? Sebelah kiri. Hmm, kiri. Sekejap lah. Kita tukar benar. Ini benar. Enggak dia sih. Ya. Foto saja tuh. Oke, so dengan kita tarik. Oke, kita sambung di mana tadi? Di sini. Ini boleh sambung bos kalau putus. Kalau jangan sambung, jangan. Buka balik. Kira. Buka balik di atas. Ini saya bagi contoh. Oke, okay. Ini contoh ya. Oke, okay, nampak nih ya. Di sini, kemudian. Kemaskan. Bila kau di sebelah nih, kan ada bekas guntingan sini. Yeah. Kau ikut saja tuh. Oke, okay, sudah gunting ya. Kemudian, ini kamu paham setakat ini. Yeah. Cara untuk kita memasang poket, mari tuh. Poket, nah, tolong ambil. Oke, okay, poket dan penutup poket. Iya, oke, okay, tengok cara saya memasang ya. Bila memasang poket, oke, okay, lurus ada garis di bawah nih. Kita ikut ya. Kita jahit dulu di bagian atas. Ini undur. Ini undur. Oke. Okay.
Oh, ini saya lupa untuk anak kita letak, jangan lupa simpan supaya nanti bila dah habis benang, ianya terus sambung. Oke. Oke. Ini kamu pegang di sebelah sini. Pegang dan pastikan kedua ini nih sama dia punya beza anu ya. Kedua-dua nih supaya dia nampak macam lurus macam nih. Oke. Kemudian baru kau layan di sini. Oke. Bila sampai hujung, cek balik ini supaya dia tidak bergerak. Oke. Oke. Kemudian cek balik. Betul-betul di hujung ya. Oke, nampak ya? Masa kamu buat pangkat begini juga kan, ngam-ngam di hujung. Nah, ini ngam-ngam di hujung juga. Jadi, ini sentiasa tahan di sini. Sebab nanti dia lari, ternaik, macam itu. Jadi, tahan kedua-duanya. Kain di bawah, kain di atas, pegang gini. Pegang kedua-dua di situ. Nah, supaya dia tidak ternaik di sini. Selalunya orang silap, sebab yang baru belajar, dia ternaik itu. Sebab dia tidak tahan. Kemudian, lock bagian ini. Lock sini dan lock sini kan? Ya. Dua kali sih. 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian yang ini, oke, nampak tak garis di sini kan? Ini kita potong sedikit. Oke. Ini kita akan jahit antara garis ini dan juga benang ini. Antara dua. Jadi maknanya di tengah-tengah antara dua nih, itu yang kita simpan untuk yang ini kan ada garis nih. Kita simpan tepat-tepat di situ. Begini. Dia di tengah-tengah antara dua nih. Ya. Yang di belakang tuh dia di tengah-tengah. Iya, di tengah-tengah tuh yang di belakang. Bukan sebaris dengan kuning itu bukan. Ah, bukan. Di tengah-tengah itu ya. Oke. Jahit sampai ujung. Oke. Kemudian, nah ini kita bersihkanlah. Kemudian tutup. Kasih anu dulu dia. Cuma urut begitu. Oke. Jahit daripada sini sampai sini. Pusing. Oke. Kemudian ini kita unduh satu. Unduh balik, oke, baru teruskan. Lock, ini kita lock juga. Kemudian pusing balik di atas. Jalan sedikit. Cukup. Oke. So, setakat ini kamu paham cara buat ini. Oke. Kemudian oke, nanti kau buat satu baju baju lainnya. Kemudian yang satu lagi pasangan dia sebelah kanan. Oke, ini sebelah kanan. Oke. Sebelah kanan ini kau nampak ada dua garis, satu garis. Satu. Makanya kau lipat saja ini. Ngam-ngam dia di garis yang di bagian belakang tuh kan. Pusing sini. Kemudian terpusing nih. Gini ya. Oke, nampak ya? Lipatan tuh. Kemudian pastikan dia tiga suku. Nampak nih 3/4. Nah, ikut garisan masa penjahit, positifnya tengok ini. Nampak nih cara saya noh. Duplikat begini. Urut. Pegang dia. Pastikan dia sentiasa di tiga suku. Oke, nampak ya. Tiga. Tiga suku. Maintain saja tiga suku. Oke. Tengok, maksud saya anu rambut. Nah kan, supaya dia tidak berkedut sampai sini.
Oke. Nampak ya? Di atas nih kita jahit supaya dia tidak menarik-narik di dalam. Kemudian gunting sebelah sini. Oke, saya ulang balik untuk kita pasang poket. Coba poket. Oke. Cara memegangnya, pastikan dua-duanya di bagian garisan. Kemudian lock bagian atas. Oke. Lock bagian atas. Kemudian pastikan ini sama ya, size dia dengan dia bawah. Oke. Dan oke. Jangan kau fokus di sini, kau tengok dulu sini. Nah, baru kau lock begini. Tengok semula di sini. Nah, sentiasa tengok bagian sini di mana dia tidak lari-lari. Oke. Okay. Tuh. Oke. Okay. Kemudian saya tengok lagi di sini. Kemudian saya tahan sudah dia. Saya pegang nih kain di bawah dan kain di atas, saya tahan di sini. Supaya dia tidak lari. Walaupun dia tidak kaki, tapi di bawah ada kaki. Oke, okay, sudah lock. Lock. Kemudian penutup. Gunting kit di sini, lampu panjang yang ini. Kemudian kita letak di mana nih? Garis di mana? Garis di tengah-tengah. Di tengah-tengah antara? Dua garis. Dua garis ini. Benang dan juga garisan, kan? Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi kita bersihkan. Jangan lupa setiap kali kita jahit kita mesti bersihkan supaya tidak semak di dalam. Oke, sudah. Kemudian kita simpan, tutup. Oke, nampaknya ya. Jalan terus. Cuma bahagian di sini kena apa? Lock. Aha. Sini pun sama. Apa? Terus pusing kamu sekolah di sini. Ya, ini jahit situ. Lock sekejap. Yang penting di sini di lock, sebab nanti bila orang pakai dia boleh terbuka tuh. Ujung sama ujung. Ya. Sini kita anus ya, jalan sedikit. Sudah. Oke. Okay. So itu sari. Ini bab yang ke nanti. Ini yang kelas ke-8. Kita masuk nanti kelas yang ke-9. Bye-bye.